Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia daripada Allah, boleh sama-sama kita berkumpul di dalam masjid sebagai satu tempat yang sebagai sekasih-kasih tempatlah bagi Allah taala di atas muka bumi ini. Ini adalah perkara yang bukan daripada kekuatan kita, bahkan daripada taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang menunjuk kata Allah taala ni kehendak baik kepada kita supaya kita boleh memahami akan isi kandungan wahyu Tuhan ni. Bukanlah perkara yang mudah, bukan semua manusia nak sebagaimana kita mau ni yang nak dapat, tidak. Betapa ramai lagi orang yang tak berjumpa dengan hidayah Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, walaupun dia tu orang Islam dah pun. Ini adalah perkara yang kita kena berasa sedar di dalam hati kita. Kata perkara ni adalah perkara yang Tuhan beri kepada mereka yang ia itu kasih. InsyaAllah kita nak hubunglah pengajian kita pada hissah yang telah lepas. Kita bercakap tentang kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, wajib kita kena jaga makan minum kita, pakaian kita daripada benda yang haram. Kerana kalaulah kita tak jaga daripada makan minum dan pakaian kita perkara yang haram, inescaya Allah Ta'ala tak akan terima daripada kita amal ibadah, dan Tuhan tak terima mengadu kita kepada Tuhan daripada doa-doa minta gapo kita terhadap Tuhan ni. Tuhan tak beri. Kalau Tuhan beri pun dalam arti kata tidak ada keberkatan di dalam hidup, di situlah berasa kata manusia tu hidup di dalam benda yang tak bahagia, tak ada ketenangan hati, tidak adanya keselamatan di dalam akal fikiran, di dalam perasaan. Ini satu tanda daripada kata kita ni Tuhan merka terhadap kita. Kalau gitu, insya-Allah pada perjumpaan kita sekali ini kita nak mari dengar pula lah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis lepas daripada mengenai cara kita makan ni kena halal tu, kita nak mari dengar hadis cara kita nak jaga diri kita daripada perkara yang jadi kesamaran. Ini darajat satu lagi.
Mula-mula kita sebagai orang Islam kena makan benda halal dah, dan benda ada manfaat bagi diri. Hadis yang kita nak dengar ni insya-Allah ya sakut paut dengan kita tu kena jauh juga diri kita daripada perkara yang jadi kesamaran, jadi syubhat, tak cerah, tak cerah, tak cerah, tak nyata, tak jelas. Kita kena menjauhkan diri kita daripadanya. Kalau kita nak kecek dengan bahasa tepat tel kita pakat peher belaka, mana kita nak warok lagu mana dalam agama. Ya kena ada sifat warok juga dalam agama kita ni. Bagaimana hak Islam kita nak daripada kita? Warok macam mana? Amai kita ngaji daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan diiringikan apa yang disyarahkan oleh para-para ulama kita, supaya kita jelas lagi tentang isi kandungan hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam. Telah mengeluarkan hadis ini oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala di dalam sunannya, dan telah mengeluar juga hadis ini oleh Imam An-Nasa'i di dalam Sunan As-Saghir. Kerana Al-Imam An-Nasa'i ni hadis dia ni yang rayak kepada kita sebagai umat Islam ni ada dua kitab semua. Tetapi apabila kita dengar kata rawahut An-Nasa'i, rawahun Nasa'i, apabila kata rawahun Nasa'i, makna hadis tu ada di dalam Sunan As-Saghir namanya Al-Mujtaba, bukan ada di dalam Sunan Al-Kabir. Sunan Al-Kabir ni ada hadis yang dihipungkan oleh Imam An-Nasa'i ni 10 jilid, 10 jilid tebal-tebal lah. Satu jilid kita kata 500-600 helai kertas boleh. Tetapi bukan maksud apabila kita dengar kata rawahun Nasa'i, ia tak ada dalam kitab apa nama kitab besar tu, Sunan Al-Kabir. Ia ada di dalam Sunan Al-Sarir nama Al-Mujtaba, Sunan Al-Sarir adalah hadis dalam tu tu. Maka hadis yang kita nak dengar ni At-Tirmizi peraya, An-Nasa'i peraya, kama dia dihukumkan oleh Imam An-Nasa'i, itu Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, kata hadha hadisun hasanun sahih. Ini hadis, iaitu hadis yang ada dua jalan. Kita apabila kita dengar hasanun sahih, kita wipahe kata ulama kecik lagu ni, hadis itu ada dua turuk, ada dua jalan. Jalan pertama, jalan yang kedua. Jalan pertama dihukumkan kata sahih, jalan yang kedua hukum kata hasan. Kemocok tu sudah Nabi belakang alaihi salatu wassalam. Apabila kata rawahu an al-Tirmizi wa qala al-Imam at-Tirmizi hadha hadisun hasan sahih, maka kita faham kata hadis ni ada dua turuk, ada dua jalan yang nak sampai kepada Nabi, satunya sah, duanya hasan. Maka Imam at-Tirmizi royak kata hadha hadisun hasan sahih, maka bagi dua lalu dah. Ini adalah istilah-istilah yang digunakan oleh Imam at-Tirmizi di dalam sunannya. Sunan Imam Tirmizi ni dinamakan Al-Jami'. Sunan Imam Tirmizi Jami', kitab Jami' hak dia. Ma'ruf dengan Sunan At-Tirmizi Muhammad Ibn Surah dia. Dia anak murid Imam Bukhari. Kalau kita baca Sunan Tirmizi, kalau Tirmizi kata gini, sa'altu Muhammadan, aku tanya akan Muhammad. Muhammad di situ tu kena pada Imam Bukhari dah. Yani Muhammad Ibn Ismail, Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim al-Bardizbah al-Khurasani al-Bukhari. Makna kata Imam Bukhari dah lah. Sa'altu Muhammadan, aku tanya Muhammad. Muhammad mana? Yani Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim al-Bukhari. Itu maknanya kita boleh faham dengan sekali lalu, selalu mudah. Kalau kita tak biasa dengar ni, kalau kita orang-orang kata Tirmizi ni tanya Imam, tanya Imam Muhammad, Imam Muhammad ni sorang pula. Ha ni kalau kita tak mengarung dalam istilah dia, terkadang kita tak faham, kita pergi royak kod lain. Lalu hadis ni tak ada dah, tak ada syak dah lah. Kata dia ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh.
Sebab nak jadi hadis sahih ni, pasti kena beri pun 5 syarat semua. Nak jadi hasan pun sama, kena ada 5 syarat. Yang pertama, ittisal isnad. Sanad kena bersambung. Haddasana fulan ibnu fulan qala haddasana fulan ibnu fulan sehingga qala sami'tu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Nabi kata gini, Nabi sebeda gini. Ya lagu tu. Mula-mula sanad kena sambung. Daripada Bukhari kepada imam guru dia, guru dia pada guru dia, guru dia pada guru dia sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat mula-mula hadis yang nak panggil kata hadis. Kena hubung sana. Orang itulah sanak-sanak ni mana orang. Guru ke guru. Lepas tu, syarat guru dengan guru ni lagu mana pula? Ya, pasti kena dengar. Hadis ni pasti kena dengar, kena tengok. Kena hissi. Nak mimpi tak boleh. Sebab tu apabila kita ngaji hadis ni, orang hari gapo pun, tak ada apa. Kecil lagi. Tapi kita ada dah antibody kita ni, antivirus kita dalam tubuh kita. Hak pasien ni kita boleh terima, hak ni kita tak boleh terima. Sebab kita ada ilmu. Dengan sebab itu, yang pertama istisal isnad, yang kedua adalah turuah. Orang yang wayah hadis tadi itu kena ada sifat keadilan. Lagu mana adil? Tak dusta di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana beramanah. Yang ketiga dhabtur ruwah. Dhabtur ruwah ni mana lagu mana? Ingat te orang wayah hadis tadi itu cerak molek. Bukan dengar kalimah ni geroyak hak lain, dengar lagu ni geroyak lagu lain. Ha ni tak masuk dalam milih. Kena dhabtur ruwah. Dhabt ni makna dengar 100%. So umpama Bukhari kan. Ya dengar hadis serupa dengan ya dengar daripada Nabi dah. Walaupun ya dengar daripada guru dia, memang lagu tu. Koyok tepek. Kalau bahasa kita kau habis menakat lah ni. Sekarang lah ni Allah Taala tahu kata atahma dia ni ingat te taurat. Ya hatam gening mari. Supaya nak wujud jadi hujah kata manusia nak jawab gapo tak leh dah akhirat esok kata aku tak tahu aku tak reti tak leh. Dulu orang kita ni supangan ni, supangan ibu nakak ni. Supangan sejarah Imam Syafi'i itu ya orang fakir miskin anak yatim. Umur sekitar 9 tahun 10 tahun tu dia dah mari ngaji dengan Imam Malik budak sekali ya. Hak umur muda sekali, hak lain tua belaka, duk bucun. Lalu, majlis Imam Malik ni, majlis kalau kita nak kecek bahasa kita ni, ia periak sikit. Kalau tak ada kita, tak ada kalik, pakai ia tak boleh, bau tak boleh, ya hambak tu baik luar majlis. Tiba-tiba, Imam Syafi'i ni pergi, budak lagi kecil. Kecil ni, apabila Imam Malik tengok pada dia masa siang nak hamba tubik begitu biaduk. Apabila begitu sudah daripada yang mengajar orang kata orang dulu ingat teh dia. Dia kata mung nanti dulu tak usah pergi kana lagi, main-main dekat aku ni aku nak tanya sikit. Kana tak bawa kitab. Oh kitab tak ada tok guru, nak beli mahal tak ada duit. Kale pun tak ada. Mari tuai gini dia kata. Ambo ni orang pakai miskin dia kata. Duk Mekah asal cuma main nak ngaji di Madinah. Lalu Imam Malik tanya, "Pah, boleh gapo atik hak aku duk royak saat ni?" Dia kata, "Imam nak tanya betul mana? Ambo ingat belaka," dia kata. "Ha? Ai ingat belaka." Imam Malik rasa takjub, mana kata rasa pelik dengan budak. "Eish, ingat belaka iya kok." "Ha baik. Kalau mu royak temu ingat belaka, aku pun ada hak nak cuba mu. Cuma murayak hadis pertama sehingga hadis yang belakang tu sudah aku baca dalam majlis saat ni tu gapa ratik hadis aku murayak ya pakai mula selalu ambil di pertama hingga ke habis. Lepas daripada ke esok ke tu dia kata esok main je depan belah tak ada kitab pun tak apa duduk depan. Sebab tu satu hari Imam Syafi'i ni rahimahullahu ta'ala nya jalan kuk-kuk pasar ni lah nya menapak benda-benda hak pesing tak sesuai nak nampak tu. Jadi terlupa dia. Soalan kata terlupa. Kalimah ni dia terlupa. Lalu dia pergi mengadukan kepada Waqi'. Waqi' ni salah seorang daripada guru dia lah. Syakautu ilal Waqi'i su'al hifzi, dia kata. Aku pergi mengadu pada Datuk Waqi' ni. Aku berasa ingat dia tak sedap apa dulu. Lalu Waqi' ni nasihat pada dia kata, takut mung tu ada silap gapo-gapo ke wahai Muhammad.
yang nama Muhammad ibni Idris ibni Syafi'i, Syafi'i dia Muhammad ibni Idris Abu Abdullah Syafi'i, meninggal pada tahun 204 Hijriah, beranak 150 tahun Imam Abu Hanifah meninggal. Lalu dia kata, aku tengok benda-benda yang tak sesuai aku nak tengok wahai Tok Guru. Wakil ni Tok Guru yang terbiahkan dia lah. Lalu dia kata, wakil tu dia kata, tak lain tak bukan, dia kata, innal ilma nurun minallahi azza wa jal. Sesungguhnya ilmu itu cahaya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cahaya Tuhan ni, la yahdi ilal asi. Dia tak membawa kepada orang yang salah silap dengan Tuhan. Lepas pada itulah Nawayak kata, dia jagakan anggota dia, mata dia dan sebagainya untuk nak terima ilmu agama. Itu mana dhabtur ruah. Ingatkan sebagaimana 100%. Kalau khafif apa nama? Khafar apa nama? Khafal dhabt. Kurang sikit ingatkan, ha tu turun darajat jadi hasan tu. Kalau turun benar, siapa akan jadi dhaif? Tua mena lagi, daifun jiddan. Tak ingat gapa langsung, maudu'. Hani makna darajat dia turun, duk turun lagu tu. Kemudian, syarat yang keempat nak boleh jadi hadis yang sahih ni, yakni ada musyuzuz. Mana yang rakyat hadis ni tak lagi berlawai dengan hak lain. Orang lain tu main ngaji ramai belakang, yang rakyat tu tadi tu, yang rakyat takut lain. Orang rakyat aku 9 belakang, orang rakyat aku 8 masalah. Ha, ini yang panggil taklih, taklih terima. Apa panggil syaz. Mukhalafah. Al-thiqah liman huwa awthaku minhu. Ya Allah siqah dipercayai. Tetapi ya rakyat hadis menyalahi orang yang lebih siqah daripadanya. Maka hadis tubik darajat syaz. Taklih terima. Yang keseterusnya, yang kelima, makna kata tak boleh adamul illah. Taklih ada illah. Illah ni lagu-lagu mana? Masalan hadisul mursal. Hasan al-Basri, dia tabi'in. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang apa-apa lagi tengok, aish, Hasan Basri ni bukan sahabat. Dia tabi'in. Tak boleh nak kata hadis ni marfu' selalu. Hadis ni darajat mursal. Kalau kita tengok dengan secara lalu, sanak berhubung. Orang rakyat pun sikah molek. Orang rakyat pun ingat tem molek. Tak ada syaz, tak ada jadi ganjil, tak serupa dengan orang. Tetapi ni illah. Maknanya ada putus dalam sanad. Hadis ni pun tak leh. Tak leh wah hujah juga selama mana cari tu tak jumpa. Malaikat balik mazhab jumhur, hadis mursal boleh wah hujah. Dalam mazhab Syafi'i tak leh wah hujah. Malaikat daripada mursal kibarit tabi'in. So, umpama Said Ibn Musayyab dan lain-lain lagi, okey, tak ada apa. Sebab, dia nak jaga. Terkadang, tabi'in ni ambil daripada tabi'in juga. Sebab tu Imam Syafi'i jaga dalam kitab risalah, dia kata, hadis mursal tak boleh kita terima selalu. Dia mahu kata, salah apa? Wahai Imam. Sebab lepas pada tabi'in, kan sahabat lah. As-sahabah kulluhum udul. Sahabat semua tu dipercayai belakang. Hai. Imam Syafi'i kata, mung tengok molek dulu, terkadang tabi'in ni ambil pada tabi'in juga, kita kena cek. Tabi'in tu bukan sahabat, dia kata. Kena balik dia. Ni makna walaupun pendapat jumhur ulama, tapi pendapat rajih ulama ni. Hak Muhammad Ibn Idris Syafi'i ni, imam ni bawa datang mari. Itu nak orang kata hadis apabila kita nak terima. Kalau tak tahu mari dano, ay tak boleh. Tak usah mula, sanak-sanak pun tak ada, pia royak pun tak ada. Ni bukan hadis. Kata lagu mana? Mari kita tengok. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ada ni banyak orang hafal, anak-anak cucu kita pakai hafal di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah. Alhamdulillah. Cuma kita nak pakat ngaji. Walaupun kita ni, mana pun kita main nak ngaji. Mari tengok ujadi mulai. Lagu mana? An Abi Muhammad. Abi Muhammad ni gelaran bagi Al-Hasan. Hasan ni bin Ali bin Abi Talib.
Cucu Nabi kita lah sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi, dan hak Nabi kita kasih. Radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma makna kata Allah Taala meridai terhadap Hasan dan ayahnya. Adapun Abu Talib ni tak beriman. Tak beriman. Hasan ni dia adalah orang semih dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supa dengan Nabi dah-dahlah. Kalau kita nak tengok dalam sejarah tu gitu ya kata. Dan orang sejuk, orang yang pesen kata tak gaduh marah. Gapo-gapo ni ada headphone, kalau dia kecek gapo tak serupa Husain. Husain ni dia cucu Nabi juga, adik pada Hasan, tapi ialah dia tak serupa dua orang ni. Nabi pun tahu. Kecek lagu ni bukan nak pelekeh terhadap dia, cuma nak royak pandah hakikat muga kata ia tak serupa di antara dua beradik ni akan budi pekerti, walaupun molek belaka tapi hak ni sejuk. Serupa Nabi kita lah, kalau ia nak marah gapo-gapo ke ia tak ginga lidah, ia ginga air muka dia ya. Tu maknanya gitu. Anak Fatimah, Fatimah ni anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni letakkan Fatimah ni sebagai nama anak dia, nawi supa dengan siti dia. Siti dia ni isteri bagi Abdul Muttalib tadi itu, nama Fatimah. Namanya Fatimah, dia kan ambil nama siti dia tak di atas anak dia. Itu Nabi kita alaihi salatu wasalam. Kemudian dia ni beranak di Madinatil Munawwarah. Hasan ni beranak di Madinatil Munawwarah tahun yang ketiga daripada hijrah. Tahun yang ketiga daripada hijrah. Dan dia buat haji semua dibuat kesimpulan oleh ulama kita 25 kali buat haji. Mana kata buat haji tu banyak. Sebagaimana ada dalam asar lah. Mana kata al-hajju marratan, haji itu sekali. Faman zada famina tatawwu, siapa dia tambah maka masuk dalam sunat. Tak ada gapo nak tambah haji banyak kali, tak apa. Tetapi hak aula wa afdal, kita buatlah benda hak wajib bagi kita, kama dia benda hak sunat. Lepas daripada tu kita wi peluai kepada orang lain lah pula. Tu maknanya cara lebih aula, lebih utama. Dan dia ni boleh pergiannya khalifah lepas daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, siapa kena boleh. Ne boleh boleh pergi jawab tu khalifah lepas pada Sayyidina Ali tu ne boleh semua. Kawasan dia ni dia pergi masuknya Hijaz, Mekah, Madinah, Taif, Yaman, Iraq dan Khurasan. Kemudian dia tadi itu letakkan jawab tu kuasa dia kepada Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu sebagai katibul wahy, orang tulis wahyu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia riwayat hadis daripada Nabi dia ni tok dia lah 13 hadis ya, tak banyak. 13 hadis riwayat daripada Nabi dia, Nabi tok dia, nenek dia ni 13 hadis dia Hasan. Dan dia mati tadi itu kena racun. Apa nama radhiyallahu an masmu pada tahun yang ke-50 hijrah. Itu sejarah ringkaslah, sedikit daripada sejarah ringkas bagi Abu Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhuma. Dia kata lagu mana? Hafiztu, aku hafa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya para-para ulama, waktu ke Hasan dia sebut kata hafiztu, kerana tok dia ni, yakni nenek dia lah, tok dia lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, apabila dia dukungkan cucu dia ni, dia sapuh-sapuh kepala, dia dah baca semua hadis. Ya tadik, awe, baca hadis ni turut lah, turut sidi lah, baca gini. Ya gitu. Kita boleh nak ambil sunnah ni. Bukan dia rayak benda-benda yang tak sesuai nak rayak. Tak sah lah benda-benda lagu tu. Terkadang maaf lah yang mana nak sebut dah. Terkadang kita ni orang jadi orang tua duk royak jaksa. Hak pesen kata singa-singa dia tu. Masa dia duk jadi itulah. Kita kata masa dia bawa kapok manis gap-gapa nama duk royak pada anak cucu. Ini perkara yang tak bagus. Dalam Islam kita yang tak sewa sebut benda-benda lagu tu pada anak cucu kita.
walaupun kepada anak cucu, walaupun orang dekat secara mana dia tak boleh sebut, sebab dia berkesan. Anak cucu kita nak turut muka tu, ni royak sepengah Nabi kita royak, lebih utama. Tak ada kita lalu mengajar Quran, ambil anak kita tak tahribah, biar dia buah sikit pun dia duduk dengar semua. Padahal kita duduk baca hajar tu, dia ingat dah budak. Dia tak payah, sebab budak ni supaya seolah kata kain putih ya. Kita tak dia tepi kita, insyaAllah dia akan dapat dah, tak ada payah. Lalu dia kata, hafiz tu, aku hafal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada nenek dia, hafiz tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok cara dia cakap. Dia tak kata hafiz tu min jaddi, daripada tok aku. Dia tak kecil lah tu, sebab dia tahu kata tok dia ni pangkat jadi rasul, jadinya orang tinggi, orang besar. Cara orang pesing apa pindah adanya terbiah, gitulah cara-cara apa nama anak cucu orang hak molek-molek tu lagu tu. Dia kata kan, Nabi kata gini, Nabi kata da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Dua tiga patah. Dak tinggal olehmu akan perkara yang kamu duk berasa ragu-ragu, cerak tak cerak, nyata tak nyata, ya ke bukan. Terutama daripada makan ni, pakaian, duit pitih dan khabar. Semua tadi itu jangan kita pakai, ambil, makan, guna selama mana? Selama perkara tu jadi yari bukan. Benda hak jadi kita rasa ragu, rasa tak cerak, rasa tak cerah. Yelah ke bukan? Tak leh lah tu. Tinggal hingga mana? Ila ma la yari buk. Gi ambil benda hak nyata. Tinggal benda hak tak nyata, gi kecek benda hak nyata. Makan benda apa? Gi tinggal benda hak tak, kita tinggal makan benda hak tak nyata, gi makan benda hak nyata, minum hak nyata, pakai hak nyata. Hak tu hak Nabi kita suruh. Sehingga hadis ning walaupun dua patah, Nabi kata da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Kita pun ingat dah dua patah, tapi pengertian daripada dia ni kalau kita pakai dalam hidup pay kita, sejahtera hidup selama-lama. Kenapa? Kerana dua patah Nabi hajar kita ni sebagai asas kita nak pakai hidup. Oleh kita hapsah sekali hak jadi masalah dalam dunia Allah ni, kita tak cerah, tak cerak, kita giroyak pula kalau khabar. Supalah Nabi kata dalam hadis sahih Muslim tu, Nabi kata gana, kafa bil mar'i ayu haditha bi kulli ma sami'a. Cukup dah orang tu berdosa, dia bercakap dengan apa yang dia dengar semua. Tak ada pilih kena kata kena, betul kata betul, cerak kata cerak, jelas kata jelas, kecek dulu kau kira, tak boleh. Sehingga kita kena jaga satu perkara dalam Islam kita, ya larik. Kata Nabi SAW kata, jangan kita buat nak royak cerita supaya nak orang suka, sedangkan benda tu tak sungguh, jangan. Ya hajar kita ni nak buat kecek sungguh, tak sih buat kecek tak sungguh. Walaupun wasilah molek, tapi walaupun apa nama tujuan tu molek, tapi wasilah tak molek, tak boleh. Sebab tu dalam kaedah Islam kita, kita tak guna satu kaedah lagu mana, al-ghayatu tubarrirul wasilah. Ni kaedah setengah-setengah orang Islam kita ambil pakar dalam hidup. Al-ghayatu tubarrirul wasilah. Lagu mana maksud? Maksudnya kalau tujuan molek, kita nak buatlah mana apa tak apa. Jalan kita nak pergi tu kalau tujuan molek, okey, buatlah lah mana apa tak apa. Ini bukan Islam kita tak iktiraf tak aku. Misalah mana? Misal kita kata kita nak sedekah masalah. Kita nak sedekah tadi itu molek tak tujuan? Molek. Pas kita nak buat lagu mana, kama dan bagaimana kita nak buat nak sedekah ni, nak hasil wang, hasil piti, hasil duit pada mana? Pasti kena cari. Cari tadi tu kita kata tak kena dok kira halal ke haragama, tak ada gapo. Sebab gapo? Royah kita ni, tujuan kita tu ya bagus, ya molek. Ni tak leh. Sebab Allah Ta'ala kata dalam hadis, Nabi royak kita kata, innallahal jamal
Innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu elok, dia kena kepada perkara yang elok. Kalau tak elok, saya tak terima. Innallaha tayyib la yakbalu illa min tayyib, illa tayyiba. Allah Ta'ala itu bagus, baik, dia tak terima sama sekali akan benda, malaikat benda tu baik. Kalau gitu, wasilah kita ni, kita nak pergi ni kena molek juga. Sebab itulah kita kata, menega Tuhan suruh, tetapi cara nak menega kita tak kira. Ha, ni tak boleh. Ini tak boleh dalam Islam kita. Kita nak buat gapo, tujue serta jalan ni, dua-dua ni kena molek belaka. Kerana benda tadi itu dikira pahala dosa semua. Tadi lucuk walaupun satu perkara pun. Tak. Itu maknanya gitu. Kalau kita hadis ni, Nabi Muhammad SAW tafsir di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Satu tempat lagi Nabi kata gini. Nabi kata mana? La yablughul abdu ay yakuna minal muttaqin hatta yatruka ma laysa hatta yatruka ma la ba'sa bihi makhafatan ma bihi ba's. Hadis ni mari tafsirkan hadis ni. Lagu mana? Dia kata tak akan sampai darajat seseorang hamba pada maqam al-muttaqin. Muttaqin ini darajat orang yang boleh masuk syurga. Orang nak boleh masuk syurga, yakni orang yang ada sifat takwa. Takwa makna kita pikulkan ajaran Tuhan dan kita jauhkan diri kita daripada tegahnya Tuhan. Itu takwa. Dan syurga itu untuk puak ni, untuk puak takwa ni. Orang berimej belum tentu lagi nak boleh masuk syurga. Orang kalau tidak adanya takwa, Tuhan tak ada jamin syurga. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, tak sampai seorang hamba tu maqamul muttaqin sehingga mana? Sehingga dia teringatkan perkara yang tak gapo, tak ada gapo. Di sini makna perkara yang makruh. Takutnya jatuh diri dia di dalam perkara yang Tuhan tegah. Allah. Hak mula-mula ni so tinggal benda hari teru. Hak ni so tinggal benda yang jadi kesamaria bagi kita. Tak cerah, tak cerak, tinggal. Kerana apa? Takut juluh di dalam perkara yang jadi hak Tuhan itu merka dan beci. Ini payah juga kita ni. Kalau kita tak asah diri kita dan kita tak tarbiahkan diri kita, payah nak tinggal benda-benda lagu ni. Terkadang halah ma'ahlah deh. Kita jadi ketua masalah. Begai amanah sabsa, ada orang dalam masyarakat ni harap pay kepada kita. Maka apabila ada harap pay bagi kita tu, ya we amanah kepada kita, pitih ke, gapo ke, kata gilah. Moga tu moga ning ke? Ha, moga tu tu kita kena jaga, jangan buat capa main. Terutama kita kata harta anak yatim. Aning benar yang kita kena beringat benar-benar. Kalau kita tak beringat moga ning, makan harta anak yatim boleh lagi. Kalau kita nak makan sekali dengan dia, kita pun orang pakai miskin. Orang tak ada kaya mana, ataupun kaya pun tak apa. Kita nak carakan anak cucu kita hak, apa nama ni, hak yatim ni masalah. Ha, anak saudara ke gapo. Kita ambil duit dia pergi beli barang, kita makan sekali dengan dia tak apa. Tetapi kalau kita makan kelajak, ha ni tak boleh. Wala taqulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Jangan kita makankan harta anak yatim sampai ke kelajak. Makan harta tu jadi kelajak. Itu dosa besar tu. Kerana orang makan harta anak yatim ni, kita pun tahu lagu mana jadi. Nampak tu tak? Maka kita nak wipahir kata, terkadang kita kena tinggal juga perkara-perkara yang jadi syubhat tadi.
Ada tak rupa ulama-ulama kita, ahli-ahli hak hebat-hebat dalam Islam ini tak mau nak pergi jawatan tinggi-tinggi takut jadinya kesamaran? Oh banyak ah. Imam Abu Hanifah ni rela mati dalam penjara kerana tak saya jadi tok qadhi ya. Sedangkan jadi tok qadhi halal dalam agama kita, tak ada gapo. Tapi ya tak si. Hawa apa? Takut kena duk petua mengikut hati raja. Duk royak sebagaimana ketua nak, raja nak, khalifah nak, hukum Tuhan jadi telajak. Ya tak si. Raja tak kalau mu tak si, pilih dua. Mu petua dah. Wa emma mu nak duk le negeri ni, duk le penjara ataupun mu nak duk luar daripada negeri aku. Ku nak halau mu tubik pada negeri. Dia kata ginilah raja, ambo petua dah, pilih penjara. Duk penjara. Hingga mati le penjara. Imam Malik raja suruh petua masalah niqab, katuk muka ni, kata boleh. Dia tak pakai. Dia kata tak boleh, hukum Tuhan ni kalau fitnah mari katuk muka lebih utama. Tak sesuai dengan raja nak. Wak lagu mana? Wa naik atas hema pusing seluruh Madinah. Rakyat kata ninglah orang hak lawe. Lawe gapo? Lawe raja, lawe khalifah. Imam Malik kata aku sangguplah. Ini sikap para-para alim ulama kita siapa kaya bawa agama mari tu boleh kita hari ini. Dan nama-nama mereka tercatat di dalam buku-buku seolah kata mereka itu dah ada sekali lagi dengan kita. Ni kelebih eh hak tu hawi ke dia. Orang kita nak jadi lebih ni ia kena cuba banyak kali. Dengan sebab itu hadis Nabi malam ni nak ayat kepada kita gapo? Jaga benda jadi kesamaran, jangan kita masuk dekat. Kalulah kita nak kepada kesejahteraan hidup, jangan kita masuk dekat, jangan kita mula nak kecak dia, tak sah. Kalau kacak kecak sekali, kali yang dua pula, dia basuh dia. Benda tadi itu ia akan berturut-turut. Itulah perkara-perkara yang kita nak menyatakan di sini. Kemudian hadis yang ke seterusnya, kita nak mari tengok pula, iaitu hadis yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata. Imam Tirmizi juga bawa datang mari. Ibnu Majah dan Imam Malik dan Imam Ahmad ibni Hanbal bawa datang dalam sunnah, dalam musnad, musnad dia. Darajat hadis ni hadis hasan. Kata lagu mana? Nabi royak gini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada hadis Abi Hurairah. Cara kita nak royak hadis ni gini, cara kita nak royak. Kita nak baca khutbah ke, kita nak mengajar ke, kita nak muhadarah ke, kita nak buat gapo, nak kena guna hadis Nabi. Nak buat lagu mana cara kita nak sebut hadis? Kita kena sebut dulu orang yang mengeluarkan hadis. Itu mana cara hak kena. Hak betul molek dengan cara-cara hak ulama kita bawa datang mari. Cuma tempat kita yang biasa kata baca hadis kamadi wa rawahu boleh juga. Bukan mana kata salah. Tetapi nak ayat kata hak molek ni gini. Kita kata telah mengeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Malik, Imam Ahmad daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang hasan, baru kita baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara royak hadis, hadis hak tak ada dalam Bukhari dan Muslim. Ha ni cara nak royak hadis. Kalau ada dalam Bukhari tak kena royak dah sahih tak sahih, dia sahih semata dah. Dalam Muslim tak kena cari dah, kata tak kena bahas dah. Sahih tak sahih cukup banyak tu. Hadis Bukhari, Muslim, ya sahih semata-mata dah, tak ada atau tak sahih. Tapi luar daripada tu, keelokan kita orang nak royak hadis pasti kena bawa datang hukum. Ani. Kena royak datang hukum ni hadis ni dok darajat mana? Ambo tak pandai. Tak pandai ni. Kena tanya. Hawa pun kena tanya. Kerana ulama ayat belakang dah semua hadis hak pakai lah kita kata. Ya ada
kamkap siap-siap dah. Hadis ni darajat ni, hadis ni darajat ni, siap-siap dah. Bukan mana mari hadis kan dia tak ada wari kata dia darajat mana, tak ada lah tu dalam Islam. Patut dia mah tak ada orang yak, tak ada biasa dengar. Mari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab mana pun tak ada orang yak. Sahabat mana wari pun tak ada orang yak. Siapa ulama mana royak pun tak ada orang yak. Ha hak biasa tu kena ingatlah sikit. Kalau kita nak misal tempat teh kita kak, biasa makan ni tak ada oyo, tak ada halal dah, kita jangan kacih. Hadis biasa tu jangan kacih, kena kau dulu, dengar boleh, nak pakai kau dulu. Walaupun nak syaraf titik pun, apa nama kemanisan, makan dengan akal setara mana, tapi kalau tak rajak darajak, kau dulu, jangan gaduh. Supaya orang biasa orang duduk kau senang, tu lah duk iklan, tu iklan ni, oh wari lah. Duit kawin ni, kawin nak pusing sendiri. Wari 100 ya, dia mau boleh 10 ribu sebulan, tak sabar set, tak sabar kacik. Ni bukir dah, bukir. Hadis ni, cara nak ambil dia, ya ada cara. Bukan mana kata ikut kita nak ambil, bukan lagu tu. Di sini kita nyata dah, kata hadis ni, Abu Hurairah raya. Daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia bawa datang hadis ni, Tirmizi, Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Cuma saya nak tambih sikit di sini, masalah mustalahil hadis, tak apalah kita dengarlah, tak ada gapo pedah bagi kita belaka. Ilmu ni ya pedah. Cuma kalau lah kita tak sedengar tu tak ada pedah. Kita kalau kita dengar ilmu ya ada pedah. Cara nak wayak ulama susun hadis ni ya ada dua cara. Yang pertama, kita wayak balik jumhurul ulama hak ya sipekan hadis Nabi. Jumhur ulama apabila sipek hadis Nabi ya mula Bukhari dulu. Kemudian diiringi dengan Muslim, Ibnu Hajjaj Al-Qushairi. Kemudian diiringikan oleh Imam Abi Dawud As-Sijistani. Kemudian diiringi oleh Imam At-Tirmizi. Yang kelima diiringi oleh Imam Nasa'i. Yang kene diiringi Imam Ibn Majah. Orang panggil Ashab Kutubus Sittah. Hadis ni dok likong dalam tu. Dok dalam ibu kitab, apa panggil ibu kitab hadis dalam Islam di sisi mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, ada ni ibu kitab hadis. Maka apabila kita nak ayat mengikut susunnya jumhur ulama tentang bab hadis ni, kita kata rawahul Bukhari, rawahu apa nama Muslim, rawahu Abu Daud, rawahu Tirmizi, rawahu Nasa'i, rawahu Ibnu Majah. Ayat lagu tu tak apa, kena sah. Soal lagi cara kita ayat mengikut tarikh. Tarikh lagu mana? Kita kata rawahul Imam Malik fil Muwatta wa rawahu Ahmad Ibn Hanbal fi Musnad. Meriwayat hadis ni oleh Muwatta, oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, dan meriwayatkan hadis ni oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Kemarin tu Bukhari, kemarin baru tu apa ada Muslim. Royak lagu tu tu orang panggil royak dengan cara mengikut tarikh. Tarikh mana? Tarikh ulama hak mana dulu. Sebab Imam Malik ni dia tua lebih daripada Imam Bukhari, memanglah dia tu 179 meninggal. Imam Ahmad 241 Hijrah. Adapun Imam Bukhari ni 252. Jauh sikit daripada tu. Ha tu mengikut tertib dia. Mengikut tertib zaman ni masuk. Tetapi kalau nak mengikut jumhur ulama, Bukhari dulu. Kemudian Muslim. Lepas tu baru mari Muwatta, mari Imam Ahmad, tak apa juga lagu tu. Sebab apa? Sebab kalau royak lagu tu mengikut hak sahih tadi itu, tak boleh nak lakah Bukhari. Tak boleh nak lakah Muslim. Ada apa kalau nak mengikut tarikh? Bukhari duduk belakang daripada Imam Ahmad, Imam Ahmad duduk belakang daripada Muwatta Imam Malik. Ya lagu tu tak apa. Ini adalah satu apa nama pahaman cara-cara kita nak royak ilmu hadis. Terkadang kalau lah kita tak biasa dalam ni, kita baca hadis, kita royak, hanya dengar dia orang hak faham, orang hak reti gak suka demo. Kita ada bahasa hebat habis cekak dah. Ada lagu tu. Cara dia ya ada, cara nak hadis ni ada cara dia, gaya dia tu ya ada. Lagu mana Nabi kata? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kita terjemah dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata,
Nabi sebeda royak kepada kita. Lah mana? Dia kata min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Allah, molek sungguh. Ni orang Islam hak sungguh. Pandak-pandak dia hadis. Ah ni, kita we anak-anak cucu kita hafalah lah ni tak apa dah. Ni ambil daripada kitab Imam An-Nawawi, 40 Imam An-Nawawi. Kita ambil hadis ni. Baca ke anak cucu kita pandak-pandak tu ke? Ayo ingat ah. Hadis ni ya tak boleh pecik lah dengan Quran. Kalau kita kata anak cucu kita mengaji dah qiraati, pandai dah baca Quran. Tapi hadis tak tahu ke mana lagi. Ha, tak selamat lagi. Ya kena gi sekali. Sebab Quran mari wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Allah Taala mengajarkan kepada kita ni al-kitab manul Quran, al-hikmah manus sunnah. Dua duk kita. Tak boleh pecik. Patu sekurang-kurangnya ada hadis 40 dada ni pehe pula. Padai dah lah nak gapo sangat. Atau orang nak ngaji tinggi, ah tak apalah hak tu yang mengapa hak lainlah pula. Riyadhus Salihin pun ada lagi, Umdatul Ahkam pun ada lagi, Bulul Maram pun ada lagi. Hak tu tak apalah. Orang nak pesi panjang lagi. Tapi kita sekurang-kurangnya we ada hadis ni, 40 Nawawi tak apa dah. Orang kita ni kalau ada hadis ada Quran, ada hadis ada Quran dalam dada ni, hati dia ni bukan tempat syaitan. Sebab tu Imam Syafi'i kata kalau hati orang ni tak ada langsung Quran, tak ada langsung hadis, ia jadi umur syaitan. Apabila umur syaitan ni ia jadi belaka. Nya mula nak makan benda haramnya, nak mikir benda karuknya, nak jadi gitu, jadi gini, dia jadi belaka. Tapi kalau ada muka ni kita gibuh dah. Budak umur 4 tahun, 5 tahun boleh lah, tak ada apa dah. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tu tak apa dah. Boleh dah, kita wis sikit-sikit. Tak sorry banyak sangat. Awi apa sah deh, habis pun wisah, tak apa dah. Budak nak lah mana sangat. Apa-apa balah ni, insyaAllah. Bila ia jadi, ngaji sampai kelas 10, sanawi jadi dewa, jadi begatu, jadi begani. Tubik pula luar negeri pula boleh ngaji agama, klik jadi tokoh ulama. Klik jadi kita pula boleh tupai dia. Bukan sekadar kampung kita, bukan sekadar keluarga kita. Seluruh. 2, 3, 4 wilayah kita boleh tupai dia. Terkadang telajak sampai ke Malaysia, Indonesia. Sebab kita tarbiah kena. Kalau kita nak tarbiah anak cucu kita, we pahe hak agama. Dia kata lagu mana? Nabi kata, min husnil islamil mar. Daripada keelokan Islam seseorang tu, orang Islam hak molek tu balah mana Nabi nak royak? Hadis ni ni apa panggil asal usul hak besar cara nak jagakan diri, cara jaga hati. Nak lepas diri kita daripada perkara yang menyakiti hati kita dan hati orang. Lagu mana? Tarkuhu. Nabi kata tinggal dia ma la ya'nihi. Barang yang tak terpakai bagi dia. Allah. Barang tak terpakai ni lagu mana? Gini. Cakap pe hak kita tak sesuai bercakap, kita tinggal sah cakap. Perbuatan hak kita tak sesuai buat, kita tak sah buat. Akal kita ada, kita boleh kira. Saya nak misal dengan mudah-mudah. Ha bukan hak kita, ha peribadi orang, kita kecewa apa? Ha peribadi orang, ha tersulit ke orang, ha biasanya kata dalam rumah orang, kita kecewa apa? Kalau yang minta so kita selesai, kita jadi tu imam ke tu qadi ke tu hakim ke, lain kira. Tapi kita ni duk jadi orang biasa, awal duk di rumah, sekadar duk dalam kampung kita ni duk kecek buat apa hal lah tu. Pedah gapo. Tak kira lah lelaki, perempuan, tua ke muda, tak kira. Kita kecek buat apa. Tak ada pedah. Tarkuhu ma la ya'ni. Benar tak ada pedah bagi kita. Dunia pun tak ada pedah, akhirat pun tak ada pedah. Tak kita duk buat lagi buat apa. Sedangkan kita tak faham kah? Kata lidah kita hak kita bercakap satu perkara ni Tuhan tanda belaka. Kena faham juga kita. Hak kita dah kecek semua ni Tuhan tanda bilicing. Siapa kata lucu walaupun sepatah daripada hak kita dah kecek. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Bagi hak kita dah tutus semua tu raqib atid tanda belaka. Lepas tu apabila akhirat esok dia kena. Akhirat esok tu waktu baik.
Waktu baik satu kita, surat catatan amalan kita waktu baik mari tak depan kita. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Dan diletakkan kitab depan dia, orang ni Tuhan sifat kata orang tak molek sebabnya dia kecek hal tak sesuai dia cakap. Tak sesuai dia buat, dia buat. Ha. Orang ni orang panggil mujrimin, musfiqina mimma fi, berasa bimai, berasa serabut apa hak dah ada dalam kitab tu. Lalu dia kata lagu mana? Ya wailatana ma li hadzal kitab. Allah waknya begitu lalu kitab namu gitu lalu ni. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak ada hak kecil, hak besar malaikat kira belicing. Wa wajadu ma amilu hadira, dan amal hak dia buat tadi itu jahat ataupun molek datang mari depan dia. Lalu Tuhan kata wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah Taala tak zalim kali kepada mu. Tak ada zalim pada pia-pia. Ni hak mu buat sendiri. Sungguh tak sungguh. Sebab tu Nabi meroyak kita kata, "Hei umat, aku tarkuhu ma la ya'ni." Tinggal benda tak pakai tu, tinggal. Cakap pe kita, perwaktu kita, rancangnya kita, benda tak pakai dengan kita, kita tok tak usah kacau. Benda ni kalau kita boleh beramal di dalam masyarakat kita dah, oh, hadap ke depan. Sebab ada bosan-bosan kita dah bergaduh dengan benda perkara. Benda hak benda molek lagi kita tak ada padu ke dia, percaya ke dia, sebab tu kita pas ke belakang. Kalulah orang kita ni beramal sungguh dengan hadis ni, faham sungguh maksud hadis ni, oh balik sana. Ya kita ni manusia ni kalau kita dak kutik akan tapak kaki kita ni kutik tak habis. Ya kena turun degu stel tu pas ke belakang lagi kedap tak leh. Ni sifat orang yang mundur, bukan sifat orang yang adanya sakafah ataupun adanya tamadun, ada kemajuan. Tinggal benda ni, tak usah kacau. Kalau kacau pun setara tu lah. Tak ada boleh buat gapo. Kalau dia kacau habis, tak kena sesuai nak kacau, gapo kita boleh. Ini perkara-perkara yang kita sebagai umat Islam kena ambil pehel daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang daripada sahabat Nabi lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ni pangkat tabi'in. Royak daripada Hasan, Hasan cucu Nabi saat ni tu. Dia kata lagu mana? Hasan tu kata min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ay yaj'ala shughlahu bima fima la ya'nihi. Di antara tanda-tandaan kata Tuhan tu paling daripada dia, tak hadu dia. Kandak kita baik terhadap hamba tu, Tuhan menjadikan seorang hamba tadi tu duk gaduh-gaduh pandai-pandai benda-benda tak pakai, tak ada pedah bagi diri dia. Ani cian. Orang tu go tahu belako tapi tak tahu sungguh. Tak tahu sungguh. Kalau bahasa si kata ruh tu kereng, tapi ruh cing sak kereng. Tahu belako tapi nak buat kira tak boleh rasung. Ani masuk dalam hadis ni. Ini tepat yang kita kena pakat muhasabah diri, pakat mikir. Itu hadis yang kedua. Insya-Allah hadis yang ketiga, kita ambil tiga hadis. Hadis pandak-pandaklah malam ni. Dia kata hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadim bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ni dia adalah seorang sahabat Nabi yang ibu dia tadi bawa Anas ibni Malik ni mari nak wih khidmat kepada Nabi. Kita boleh juga nak ambil sunnah sini. Kita nampak orang tu, orang pandai, orang reti, boleh tarbiahkan anak kita, boleh bawa piping anak cucu kita.
Kita pergi serah ke dia, dia tadi tolong tarbiahkan anak, anak kita, cucu kita, anak saudara kita, bila-bila dia duk khidmat pada guru atik. Okey, tak ada apa. Sunnah Nabi ada sini. Lalu Anas ni mari duk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khidmat kepada Nabi 10 tahun. Panjanglah 10 tahun ni bukan mana benar yang suta-sutalah. Sehingga Nabi tu berdoa kepada dia, "Wi berkat dia dalam hidup pe." Anak ramah Anas bin Malik. Dan dia ni mati akhir sekali orang mati di Basrah. Dia mati Basrah, dia duduk Madinah. Tapi Nabi hantar pergi dakwah orang di Basrah, duduk sana, mati di sana. Orang hak akhir sekali di kalangan sahabat Nabi, hak mati di Basrah, kalau orang tanya apa dia? Anas bin Malik. Riwayat hadis pada Nabi nya anu 2286 hadis semua. 2286 hadis semua. Anas bin Malik. Bawah pada Abi Hurairah, tapi banyak pada hak lain. Dia kata gana. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi kata. Mari kita pakat tengok sikit insya-Allah. Nabi kata la yu'minu ahadukum. Tak beriman salah seorang kamu. Mana imanul kamil? Makna tak sempurna seseorang kamu iman tadi itu, hatta sehingga mana nak sempurna iman ni lagu mana rupa ni kita orang beriman dah, tapi nak wui iman kita tu sempurna, nak wui iman kita tadi itu jadinya molek gi lagi, atah gi lagi, lagu mana rupa dia tu lagu mana dalam Islam kita. Yani hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Sehingga kita kasih bagi saudara kita, kasih di sini makna lagu mana? Kasih di sini makna kita hendak ki baik dan manfaat nawi boleh pada saudara kita sebagaimana kita boleh. Hak ning. Kalau kita tengok pada dunia hari ni, dunia yang dunia hari ni hak kita duduk ni panggil dunia gapo? Hak abai-abai kita muda-muda tu, adik-adik kita ni, apa panggil dunia globalisasi. Dunia bahasa Arab panggil aulamah. Dunia madiin. Dunia waktu. Dunia yang tidak ada sempadan. Dunia yang tidak kasih malaikat pada dirinya sendiri. Sebab tu payuh hari ni. Payuh lagu mana? Sepik. Dunia kita nampak luah tapi sepik. Muamalat kita dengan orang tadi itu peher kata kita muamalat capur tangan boleh, tapi di atas dasar muga. Tak ada muga dak. Nih dunia hari kita duduk hari ni. Tapi nak ayat kata walaupun dunia nak mikir lagu tu, ajaran Tuhan tetap dia jadi ajaran Tuhan situ. Dia tak ubah. Kita ni nak tak diri kita macam mana supaya tak sewi kita tu jadi reboh hidup dunia ni. Sebab kalau lah pakat kira pada diri belakang, punuh aturan dunia. Kalau kita tengok hari ni, bak makan ni kedai ke tepi-tepi kita ni, kedai pagi, kedai nak malai kita ni. Terkadang maaf lah kita sebut dah. Orang jual tu tak ada kira kali kepada orang makan. Ya wari muga kalau dah daun kayu ke, tanam me ke, gapo ke, ya tak kira lah pada orang makan. Mu nak makan awak, asalkan mu beli aku, boleh aku boleh duit, sudah. Mu nak jadi lagu mana tu hamu. Sebab ke ni? Pakat paling belakang daripada hadis ni. Sedangkan manusia ni tak boleh nak dok lagu tu sebenarnya. Manusia ni kalau tidak ada sifat kasih sayang mahabbah di antara satu sama lain, ia tak timbul kebaikan sama sekali atas muka bumi Allah Taala ni. Tak ada. Nak satu lagu mana? Nak capur tangan lagu mana? Nak beri manfaat setengah di atas setengah lagu mana? Kalau pakat kira pada diri masing-masing, tak boleh jadi. Terkadang lah kita kata kita buat gapo tadi semata-mata mata benar saja.
Tak ada ni kasih pada guru, kasih pada saudara, tak ada. Asalkan aku boleh mutalih kau mu atau hamu. Sebab guru-guru kita, ahli-ahli ulama kita, khatib kita, tu imam kita, ketua masyarakat kita, sekarang lah ni kalau dalam kampung lah kita kata. Orang panggil dalam hidupan al-aryaf, orang panggil hidupan dalam kampung masyarakat kita. Ia tak serupa dengan hidupan madani. Hidupan madani ni hidupan bandar. Pengen bakok ke, kalau bandar ke lagu mana, hidup lagu lain. Jadi kita tengok dalam kampung kita ni, alhamdulillah, Allahumma lakal hamd. Ada lagi sifat ni, kasih pada saudara dia sebagaimana dia kasih pada diri. Mana kebaikan bagi ini ummah ni dah ada lagi. Tapi kalau kita jakoh kaki gi kepada hayatul madani, hidup pesen di bandar, tak ada dah sifat ni. Amba pernah duduk luar negeri. Kalau ada mati ni, bilik kita atau bilik kawan kita. Kalau ada mati ya gapo, hak ni tak tahu. Suku-suku. Tak ada pada pergi mari. Lepas tu, kalau ada mati ya setara tu, ni orang kapung dia ni mari ambil. Saudara dia, mayat saudara dia, kapung dia ni. Tak ada buka pintu pun. Ni, sangkum dalam kedai. Masyarakat di dalam masyarakat dalam bandar ya duduk lagu tu. Dalam Kahirah, dalam mana, dalam negeri Arab ya depan situ. Tapi kalau di Aryaf, di kampung-kampung, di tempat hak kita duduk ni, banyak lagi. Amal lagu ni terserah lagi di dalam hati seseorang manusia. Maka itu adalah satu tandaan alamat bagi kita sebagai umat Islam. Yang kata kita tu senantiasa ada lagi kebaikan. Bahawa apa kena duk rakyat? Nak uwi benda ni kekal duk dengan kita. Benda ni hak sungguhnya kita kena jaga dan nak berpanjangnya dengannya sehingga anak cucu kita berpanjang-panjang. Kena beramal dengan hadis ni. Kerana orang apabila tak ada reti mana masalah kata kena kasih pada guru dia, saudara dia sebagaimana kasih pada diri dia ni, di sini timbulnya sifat hasad, dengki ni maknanya lagu mana? Terkadang kita deki nama tu, makna lagu mana hak sungguh, hak syarat kita nak tu, lagu-lagu mana makna dia. Amana ayat sepatah deki-deki ni makna kata kita berasa nak win nikmat tu habis daripada orang yang kita berasa deki tu mana deki. Wa iman nak win nikmat tu boleh kita atau tak boleh kita hak tu suku kira. Tapi ia berasa nak win habis daripada orang yang dapat nikmat tadi tu tak sewi ada dia. Tu mana deki. Adapun ghibtah ni satu nama hak Nabi guna. Ghibtah ni mana kata kita belama nak buat kebaikan, nak buat sama dengan demo. Hak tu tak apa. Hak tu memipan ha, tak ada masalah. Demo menegur naik tagih. Hak kita usah nak menegur hati. Demo mengaji boleh. Kerik molek-molek. Hak kita usah nak mengaji kerik molek-molek hati. Usaha macam tu tak apa. Tapi pesan tu berasa nak buat habis nikmat ibadah orang ini. Ha, ni tak boleh. Mula-mula dia berasa dalam hati. Lepas tu ia pergi di perwakte dan mata dan cakap pe. Ini bahaya. Kecek apa-apa, orang yang deki ke orang kan? Kerap pucuk sama. Kerap pucuk orang, kecek nak pergi patah semangat orang. Ha, mata dia tu tengok pada orang, tengok tak molek. Situ timbul pula penyakit al-ain. Salah satu daripada penyakit hak penyakit jiwa, penyakit nama apa panggil, penyakit sihir. Mata kita ni kalau kita mengaji dalam ilmu firasah, kita tengok orang sedang kita deki muka tu tak naik harga tu. Sebab tu mata ni asamkan. Terkadang mata ni tengok menata tak besar menata tu, tengok pohon kayu tak besar pohon kayu tu. Apa? Karena hati balik dalam tu ia berdeki. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kan, terkadang wa innal aina latadkhulal rajula al qabr. Sesungguhnya terkadang menyakit mata ni, menyakit ain ni, mana tengok pesing hasad deki itu tu membawa pada orang itu kena masuk kubur. Makna siapa akan mati orang.
Mari di mana? Mari daripada tak faham hadis Nabi kata. Katalah mana? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Timbul sifat deki, timbulnya sifatnya beci, akhir sekali jadi penyakit dengan mata dia tu dan cakap pe dia nyakit ti orang lain. Sebab itulah orang apabila tak faham ni, salah kata jalan duri dah. Kogi, kau kena. Kogi, kau kena. Kogi, kau kena. Ya gitu dah. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam pada malam ini, insyaAllah lah kita wipahai kata al-mu'minun kal-jasadil wahid. Orang Islam ni seumpama tubuh yang satu. Salah kata kita sore. Islam semua ni, umat ni, kita ni salah kata sore. Iza shtaka minhu adwu tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma. Apabila sakit bucu mana dalam anggota jasad kita, semua pakat lagi bercara dia belaka. Gitulah sebenarnya umat Islam. Kena capur tangan di atas benda hak benar, jangan hamak geran kita. Jangan bihri, kalau bahasa orang kat hulu ni punya bihri. Jangan hamak geran. Ana ni hin ketua jangan. Ada gapo hak molek? Kicakan masjid ke, kicakan kampung kita ke, ha, kita sungguh kuat. Sekadar mana? Kita ada rang, we rang. Ada cara mikir, we cara mikir. Ada cakap pe, we cakap pe. Ada harta benda, we harta benda. Ada masa, we masa. Jangan tak we gapo sekara. Ini panggil ananiyah. Orang pesing kata, hen ketua. Nampak ke diri? Tak boleh lagu tu. Hidup pe dunia ni, kena pakar benar-benar. Sebab itulah, hadis ni sebagai hadis asas juga di dalam cara kita nak pakai hidup. Sebab hidup pair kita ni, ia timur, dia subur, dia boleh jalan di atas kasih saya sama lain. Tak ada boleh kita nak hidup sama sekali kalau kita beci gimari, tak boleh. Dengan sebab itu, malam ni kita ambil tiga hadis ni, saya kata bahasa madai adalah boleh jagakan diri kita, orang dakwah orang tahir kita, anak isteri kita, anak murid kita, anak kapu, anak rakyat, anak mamung kita, supaya kita pakat hadap ke depan belakang. Kerana dunia ni tempat yang kita nak lalu ya. Kun fid dunya ka annaka gharibun au abiris sabil, Nabi kata. Duklah dalam dunia sebagaimana mung tu orang pelak. Pelak lagu mana? Supaya kita mai kapung orang. Lagu mana? Bukan mari nak duduk kapung tu, mari nak melawat ti lalu nak kelik mahia pula. Au abiras sabil, ataupun orang nak lalu jalan. Tu ya dunia hak kita duduk hari-hari ni. Bukan makna kata nak lebih daripada gapo-gapo dak. Maka malam ni kita sekadar nilah dulu nah. Insya-Allah taala kalau ada fursah kok mana lagi kita boleh jumpa pula dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati hadirin hadirat yang sudi datang dengarkan hadis Nabi pada malam ini, supaya benda tu jadi bekalan amalan yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala menerimakan amalan kebaikan kita ini dan memberikan kepada kita kebahagiaan hidup dunia dan kejayaan kita hidup di alam akhirat yang kekal abadi, yang tidak ada mati di sana. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.